Assalamualaikum semua, apa khabar? Pagi ni, ini kan bulan puasa, jadi tak buat kerja-kerja berat lah. Saya pusing-pusing ronda-ronda kebun, tengok pokok-pokok ya, belakang ni pokok durian. Jadi check lah yang mana ada masalah ke ataupun perlu dibagi apa-apa baja ke, racun serangga ke. Jadi mari kita check pokok yang pertama ini. Okey. Mari kita check. Okey, sekarang kita check pokok yang pertama ni. Sekarang kita nak tengok apa yang terjadi. Masya-Allah. Tuan-tuan, tengok ya. Bunga durian sudah berbunga, tuan-tuan. Sekarang ni musim kemarau. Oh, kat atas tu banyak lagi ha. Ada lagi di atas ni. Okey. Sudah keluar bunga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokok ini berusia 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Ini adalah kali ketiga dah bunga dia keluar. Dua kali tak lekat, tak dapat, sebiji pun tak dapat. Harap-harap kali ketiga ni kita akan dapat hasilnya. Okey. Okey, ini pokok yang pertama. Okey. Seterusnya, atas tu ada lagi juga sikit. Seterusnya mari kita pergi tengok pokok yang kedua. Alhamdulillah tuan-tuan, pokok yang pertama tadi dah ada bunga. Harap-harap tahun ni, kali ni dapatlah merasa hasil buahnya. Tapi tak tahulah. Saya pun tak tahu apa yang perlu kita buat supaya bunga tu lekat, buah yang keluar tu tak gugur. Macam dah dua kali. Yang pertama kali bunga tu gugur habis. Yang kedua bunga tu dah jadi buah kecil besar penumbuk macam ni. Tapi akhirnya gugur. Last-last tak dapat apa. Ini kali ketiga, harap-harap kita akan dapatlah hasilnya. Okey, mari kita tengok pokok yang seterusnya. Ini pokok yang kedua. Nampaknya tak ada lah tuan-tuan. Tak ada. Tak ada bunga lagi. Belum lagi. Yang ini lebih kurang 4 tahun lah. Muda sikit pada pokok yang tadi. Tapi tak ada. Yang ini. Yang ini tahun lepas dah keluar bunga sekali. Tapi kali ini nampaknya tak ada. Tak ada juga, tak ada rezeki juga. Tak apa. Kita teruskan siram air, baja, racun serangga dan sebagainya. Yang ini lagi muda lah. Tak ada juga. Okey. Tak ada. Tak apalah. Nampaknya satu itu je lah yang ada. Okey, tak apa. Seterusnya yang ini pun tak ada. Oh, yang ini banyak kuning daunnya. Maklumlah musim kemarau, nampaknya nak kena siram. Nak kena siram air. Kuning. Daun banyak kuning, nak kena siram ni. Tak ada bunga. Yang itu pun belum menunjukkan tanda-tanda nak berbunga lagi. Ini semua sudah 4 tahun ni. Sudah 4 tahun. Tapi ini durian kampung. Durian kampung. Saya semai benih. Durian kampung biasanya 7-8 tahun. Kadang-kadang ada setengah tu 10 tahun. Kelapa, alhamdulillah. Adalah 2-3 biji. Ini pun kelapa dah ada buah.
Ah, yang ini satu lagi. Tak ada lah yang ini. Tak ada. Yang ini pun, ini baru lagi. InsyaAllah lah, 2-3 tahun lagi yang di bawah tu pun. Oh, semua kuning-kuning-kuning daun. Yang itu pun. Ui, teruk lah kemarau ni. Nak kena sirau ni. Okey, nampaknya satu pokok tu je lah yang berbuah. Yang berbuah pula. Yang baru keluar bunga. Harap-harap dapatlah makan buah tahun ni. Okey. Jadi yang lain tak apa. Kita kemarau ni. Nanti saya nak siram sikit pokok-pokok ni. Okey. Okey. Nampaknya itulah tuan-tuan. Satu pokok je lah. Yang di bawah sana pun saya tak check. Sebab yang di bawah sana pun lagi muda-muda pokok daripada itu. Jadi saya nak menyiram pokok sikit lah. Nak siram pokok. Kesian pokok-pokok ni. Kuning-kuning semua daun. Kemarau. Dah lama tak hujan. Okey. Itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum.